السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abaduuhu wa rasuuluhu la nabiyya wa la ba'dah. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil ya dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan penampakan syaitan kepada para nabi alaihi wasallam dan pada kesempatan sebelumnya kita telah membacakan kisah ya, dari penampakan iblis kepada Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana ketika iblis menjumpai ataupun menemui ya menampakkan diri kepada Nabi Nuh alaihi ya, salam dia mengatakan bahwasanya dia ingin menggoda hati-hati ya para sahabat Nabi Nuh alaihi salam sehingga hati mereka bersama iblis sedangkan yang bersama Nabi Nuh alaihi salam itu hanya hanya jasadnya saja kemudian ya iblis pun mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam ada lima perkara yang menyebabkan manusia celaka iblis memberitahukan ya kepadanya tiga perkara saja, jadi iblis ingin memberitahu tiga perkara saja ya, dan dia tidak akan memberitahu yang dua perkara tersebut, ya, dua perkara sisanya tersebut nah, tapi kemudian Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ya, ta'ala agar Nabi Nuh alaihi ya, salam meminta diberitahu yang dua perkara saja, dan yang tiga perkara tidak, tidak diberitahu, tidak tidak masalah, ya Kemudian iblis mengatakan dua perkara yang membuat manusia itu binasa adalah sifat hasud dan sifat dan sifat tamak. <tuh> ini yang dijelaskan oleh iblis ya, ataupun ini adalah merupakan jadi sifat hasad ataupun sifat hasud dan tamak ini adalah merupakan ya termasuk ya tujuan dari iblis Ya, agar manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, agar manusia lalai dari dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga telah membaca, membacakan kisah dari penampakan iblis kepada Nabi Musa alaihi salam. Penampakan iblis kepada Nabi Musa alaihi ya, salam. dan kisahnya juga hampir serupa dengan penampakan iblis kepada Nabi Nuh alaihissalam. <tuh> yang mana pada suatu hari iblis menemui Musa. Ya, lalu dia berkata, wahai Musa, engkau adalah orang yang telah Allah pilih untuk menyampaikan risalahnya. Dan dia benar-benar berbicara kepadamu. Sedangkan aku adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang telah berbuat dosa. Aku ingin bertaubat maka berikan syafaatmu kepadaku di sisi Robmu agar dia menerima taubatku. Maka kemudian Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dikatakan kepada Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya keperluanmu telah terpenuhi." Setelah itu, Musa menemui iblis, seraya berkata, "Kamu diperintahkan bersujud kepada kuburan ya, Nabi Adam alaihissalam agar taubatmu diterima." Ya ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada iblis agar, agar iblis tersebut bersujud kepada kuburan Nabi Nabi Adam. Ini adalah khusus ya, khusus untuk iblis ya kepada agar iblis tersebut bersujud kepada kuburan Nabi Nabi Adam alaihi <tuh> salam. Ya, mendengar hal itu iblis pun bersikap sombong dan murka Seraya berkata aku tidak mau bersujud kepadanya ketika ia, ia hidup ketika dia hidup saja aku tidak mau bersujud kepadanya Apakah aku akan mau bersujud kepadanya sesudah dia sesudah dia mati inilah ya, kesombongan iblis itu sampai mati dia meminta agar taubatnya diterima ya akan tetapi ketika dia beri syarat agar taubatnya diterima, dia malah mengatakan bagaimana mungkin aku bersujud kepadanya ketika dia mati, ketika dia hidup saja aku tidak mau, tidak mau bersujud kepadanya. Bagaimana lagi ketika Nabi Adam alaihi salam sudah sudah mati, ya ini adalah merupakan ya, kesombongan yang dilakukan oleh oleh iblis. <tuh> Kemudian iblis pun berkata wahai Musa sesungguhnya engkau mempunyai hak untuk memberikan syafaat di hadapan rohmu. Ingatlah aku dalam tiga perkara dan janganlah engkau bina, janganlah sampai engkau binasa karena tiga perkara tersebut. Ingatlah aku pada saat engkau sedang marah. Karena sesungguhnya bisikanku di hatimu saat itu. Jadi ketika seseorang marah, ya iblis sedang membisikkan kita agar kita termotivasi untuk untuk marah. Yang kedua, Mataku ada di kedua matamu dan aku mengalir di tubuhmu di tempat mengalirnya darah. Ini adalah perkataan dari perkataan dari iblis. <tuh> Ingatlah aku saat engkau sedang berhadapan dengan musuh pada sebuah peperangan, yakni pada perang, pada perang jihad, karena sesungguhnya aku mendatangi anak Adam saat ia tengah berhadapan dengan musuh di dalam peperangan. Aku akan membuatnya teringat dan memikirkan anaknya istrinya dan keluarganya sampai ia berpaling ataupun pergi dari dari medan perang. Dan jangan sekali sekali duduk berduaan dengan seorang perempuan tanpa mahram. Karena sesungguhnya aku adalah kurir ataupun penyampai pesannya kepadamu dan kurirmu kepadanya. Ya. Kemudian kita lanjutkan kembali ya kisah dari Nabi Musa alaihi salam ya penampakan iblis kepada Nabi Musa alaihi salam kemudian diriwayatkan ya oleh Al-Qurashi <coughs> juga meriwayatkan sebuah hadis dengan sanatnya dari Abdurrahman bin Ziyad radhiyallahu anhu ia menuturkan saat Musa alaihi salam sedang berada di salah satu majelisnya tiba-tiba iblis mendatanginya dengan mengenakan burnus burnus ini adalah merupakan uh, pakaian ataupun jubah yang dia menutupi kepalanya <coughs> Burnus tersebut berwarna-warni, ya, jadi bukan hanya warna putih saja misalnya, ataupun warna hitam saja tidak akan, tapi burnusnya ini dia berwarna-warni. Ketika posisinya sudah berdekatan dengan Musa, ia meninggalkan burnusnya, ya, ataupun membuka burnusnya, lalu meletakkannya. Kemudian ia datang menjumpainya dan berbicara kepadanya. Jadi kemudian iblis ya mendekati Nabi Musa alaihissalam, Ya, kemudian iblis mengatakan, semoga keselamatan tercurah kepadamu, wahai Musa. Kemudian Musa pun mengatakan, siapakah kamu? Jadi walaupun Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dia tidak bisa mengetahui sesuatu yang tidak diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Sampai-sampai ya, dia tidak mengetahui kalau yang menjumpai dia ini adalah adalah iblis. Seandainya memang Nabi Musa alaihissalam ya misalnya memiliki ilmu kebatinan ya seperti yang di apa kowar-kowarkan ataupun seperti yang diperbincangkan oleh orang-orang eh, sekarang ini dengan ilmu kebatinan bisa melihat setan bisa melihat iblis ya dalam bentuk aslinya ya tentunya Nabi Musa alaihissalam lebih utama lagi untuk melihat ya untuk mengetahui siapa yang mendatangi mendatangi beliau. Maka kemudian iblis pun mengatakan, aku adalah iblis. Kemudian Musa mengatakan, semoga Allah tidak memberikan umur panjang kepadamu. Musa alaihissalam ya mendoakan keburukan kepada iblis, karena berani-beraninya dia mendatangi majelis Nabi Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa yang mendorongmu datang kemari? Apa yang membuat kamu datang ke ke majelisku ini? Maka kemudian iblis mengatakan, aku datang untuk menyerahkan diri kepadamu karena derajat dan kedudukanmu di sisi Allah. Kemudian Nabi Musa as ya, melihat ya, ada benda yang dipakai oleh oleh iblis tersebut, maka kemudian dia mengatakan, benda apa yang kau pakai ya, yang aku lihat itu? Maka kemudian iblis mengatakan, aku mempergunakannya untuk menarik hati para hamba ya agar hati para hamba tertarik ya ataupun hati para manusia tertarik kepada kepada iblis ya. kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi perkara apa yang apabila dilakukan oleh manusia maka kamu akan dapat menguasainya ya. jadi perkara apa saja yang jika dilakukan oleh manusia ya, maka engkau iblis ataupun engkau para syaitan bisa menguasai bisa menguasai manusia. Maka kemudian iblis pun mengatakan, aku dapat menguasai manusia pada saat ia merasa bangga ataupun ujub dengan dirinya sendiri. Oh, jadi ketika manusia mulai ujub berbangga dengan dirinya sendiri maka pada saat itu ya iblis sedang menguasai dirinya. Ya, Nah, ini yang sering yang banyak terjadi ya, ketika seseorang berbangga dengan ilmu yang dia miliki, maka dia akan sombong, dia akan meremehkan orang lain. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah dia meremehkan manusia. batarul ya, haq dia menolak kebenaran wagom tunas dan meremehkan dan meremehkan manusia mengapa dia meremehkan manusia karena dia merasa dirinya ini adalah orang yang paling berilmu sedangkan orang-orang orang yang lain tidak memiliki tidak memiliki ilmu dia merasa seujub dia sombong kepada kepada dirinya <tuh> ini yang pertama kemudian yang kedua menganggap amalnya sudah banyak jadi dia merasa amal yang dia lakukan sudah sudah sangat banyak sekali sehingga dia ya tak terkadang e, malas untuk beribadah karena dia pas dia sudah merasa ibadah yang dia lakukan ini sudah sudah sangat banyak sekali ya dan kemudian yang ketiga adalah melupakan dosa-dosanya jadi dia melupakan dosa-dosa yang pernah dia yang pernah dia e, perbuat sehingga dia tidak memperbanyak istighfar memperbanyak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia lupa dengan dosa-dosa yang dosa-dosa yang pernah dia yang pernah dia perbuat kemudian aku memperingatkanmu agar mewaspadai tiga perkara ya, kemudian iblis mengatakan ya aku memperingatkanmu agar kamu semua mewaspadai tiga, tiga perkara yang pertama adalah Janganlah sekali-kali berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal bagimu. Jadi ya, sini iblis memberikan nasihat kepada kepada kita, karena tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang tidak dihalalkan baginya, melainkan menjadi teman laki tersebut selain teman-temanku adalah dari kalangan dari kalangan syaitan. Ya, jadi ya, ketika seseorang ya, laki-laki berdua-duaan dengan seorang uh, seorang wanita ya maka yang ketiganya adalah adalah Shelton kemudian hingga aku berhasil membuatnya terfitnah melakukan dosa dengan wanita tersebut kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala ya nanti Insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya berkaitan dengan penampakan iblis kepada Nabi Musa Alaihissalam ya setelah beberapa jeda berikut ini Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang diberikan oleh iblis ya kepada Nabi Musa salam, Jadi walaupun iblis berlumuran dengan begitu banyak sekali dosa-dosa ya -dosa, tetapi karena memang nasihatnya ini adalah betul ya dan nasihatnya ini adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi Musa alaihissalam mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh oleh iblis tersebut. Ya, tadi yang pertama adalah iblis ya, melarang ya, agar kita tidak berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya ya, karena yang ketiganya adalah nanti dari kalangan dari kalangan syaitan. Jadi pihak yang ketiga nanti ini akan membisik-bisikkan kepada kita agar kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita nantinya terjerumus kepada perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. ya, kemudian sini iblis mengatakan hingga aku berhasil membuatnya terfitnah yaitu melakukan dosa dengan wanita tersebut. sehingga dia dia melakukan perbuatan zina dengan wanita tersebut. Inilah yang diinginkan oleh oleh iblis. Inilah yang diinginkan oleh oleh syaitan. Ya, Walaupun ini sudah diberitahu oleh iblis, ya, manusia bukan malah bukan malah menjauhinya. Ah, tapi malah banyak manusia yang semakin semakin mendekatinya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya, wala zina. Janganlah kalian mendekati mendekati perbuatan-perbuatan zina mendekati saya kita tidak boleh ya bagaimana lagi kita melakukan perbuatan-perbuatan zina tersebut <tuh> Kemudian yang kedua ya jangan membuat janji kecuali kamu menepatinya nah, jadi jangan mudah membuat janji ya kalau kita memang orang yang tidak bisa menempati janji ya kita tahu kondisi kita tidak bisa menempati janji maka jangan mudah berjanji ya. Jangan pernah mudah kita berjanji. Ya. Karena ini nanti akan kita pertanggungjawabkan di, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingkari janji ataupun tidak menepati janji ya adalah termasuk dari ciri dari orang-orang orang-orang munafik. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq salasah. Ya, tanda-tanda ataupun ciri dari orang munafik itu ada ada tiga ya di antara disebutkan ya idza wa'ada jika dia berjanji maka dia mengkhianati ataupun ketika dia berjanji maka dia dia ingkari janji janji-janji tersebut sebab ya tidaklah seorang manusia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan aku menjadi temannya selain teman-temanku jadi ketika ada seseorang yang berjanji ya maka iblis akan menjadi ya, menyertai orang tersebut ya, agar apa? agar bisa menggoda orang tersebut agar dia tidak menepati tidak menepati janjinya bisa jadi dengan dibuatnya orang tersebut menjadi lupa dengan janji yang pernah dibuatnya, ataupun dia akan me mengundurkan janji-janji yang pernah dibuatnya. Ya, biasa ini orang yang banyak janji, banyak mengucapkan kata-kata janji. Ini adalah orang-orang yang dia memiliki memiliki hutang, eh, memiliki hutang kepada temannya. Ya, dia terkadang berjanji, ah, besok aku bayar hutangmu. Seharusnya dia, ketika berjanji, dia harus bisa mengkondisikan kapan kira-kira aku ada. Ada uang bukan hanya asal- asal berjanji saja. Nanti, kalau sudah sampai tiga, empat kali dia berjanji terus-menerus, ya, terakhir dia sendiri yang marah kepada orang yang orang yang memberi hutang tersebut. Ah, cuman hutang segitu pun ditagih-tagih terus, tidak. Kepala orang di sini, ya, mengingatkan apa yang pernah dia, yang pernah dia janjikan. Makanya, selain jangan mudah berhutang. Jangan juga mudah kita mengobrol. Mengobrol janji ya, karena nantinya akan di kita pertanggungjawabkan semuanya di, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hingga aku menghalanginya dari dia menempati janjinya itu, nah, jadi iblis ya akan berusaha untuk menghalangi orang tersebut dari menempati, menempati janji tersebut. Ya. <tuh> Kemudian yang ketiga, jangan engkau mengeluarkan sedekah kecuali engkau segera menyalurkannya. Nah, jadi kalau kita memang sudah ada niat kita untuk bersedekah, maka segera kita melakukannya, segera kita keluarkan harta kita untuk untuk sedekah tersebut. Ya baik sedekah yang wajib, ya ataupun sedekah-sedekah yang sedekah-sedekah yang sunnah, segera kita lakukan. Ya karena kalau tidak, ya maka di sini iblis mengatakan karena tidaklah seseorang mengeluarkan sedekah tapi tidak segera menyalurkannya melainkan aku menjadi temannya selain teman-temanku hingga aku menghalanginya dari mengeluarkan sedekah tersebut. Jadi iblis setan akan berusaha agar kita tidak melakukan tidak melakukan sedekah tersebut. Ya, aduh, kita mas, kamu masih butuh uangnya. Jadi jangan bersedekah. Nanti kamu makan apa? Ya, kamu nanti mau ngasih jajan eh, anakmu apa? kamu nanti mau membelikan baju untuk istrimu apa? Dihalang-halangi terus orang agar tidak agar tidak bersedekah. Kalau sedekah yang sunnah, ya mungkin tidak apa-apa. Ya. tapi kalau sampai sedekah yang wajib, ya biasa karena sedekah yang wajib, ya itu termasuk juga di dalamnya adalah zakat, zakat harta, seperti zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain dan lain sebagainya. Iblis, wah, nanti kalau kamu sedekah, hartamu akan akan berkurang. Jangan sampai kamu kamu bersedekah. Ya, inilah ya was-was yang diberikan oleh iblis agar orang tersebut tidak jadi ataupun tidak pernah mengeluarkan mengeluarkan sedekahnya. Jadi kalau kita ada niat untuk bersedekah, segera langsung kita sedekah. Kita keluarkan harta kita untuk untuk kita sedekahkan. Jangan kita tunggu nanti nanti-nanti terakhir kita tidak tidak jadi tidak jadi untuk bersedekah. Kemudian setelah iblis mengatakan tiga hal tadi, ya, kemudian iblis pun pergi sambil mengatakan tiga kali, celaka Musa telah mengetahui perkara yang harusnya dihindari oleh anak-anak anak Adam. Nah, celaka, ya. Nabi Musa alaihi salam sudah mengetahui ya rahasia yang seharusnya itu dilakukan oleh anak-anak Adam tapi diberitahu oleh Iblis agar manusia me menghindari tiga perkara tadi. Ya. Akan tapi ya tetap saja ada saja manusia yang dia tidak mengetahui ya melakukan tiga perkara yang seharusnya tidak di yang seharusnya dihindari akan tapi di dilakukan. Ya, naudzubillah min Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan kembali ya yang selanjutnya adalah penampakan syaitan kepada Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Ini adalah salah satu Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Abdullah bin Muhammad bin Ubaid meriwayatkan dengan sanatnya dari Wahib bin al ward Ia menuturkan telah sampai riwayat kepada kami bahwa makhluk keji yang dimaksud adalah iblis menampakkan wujudnya di hadapan Nabi Yahya bin Zakaria Lalu terjadilah dialog berikut ini. Iblis mengatakan, "Aku ingin memberikan nasihat kepadamu, wahai Yahya." Kemudian Nabi Yahya Alaihissalam mengatakan, "Bohong, kamu tidak akan memberikan nasihat kepadaku, tetapi beritahukan kepadaku perihal anak-anak Adam saja." Maka Iblis pun mengatakan, "Bagi kami, mereka terdiri atas tiga golongan." Jadi anak-anak Adam ini terdiri dari tiga golongan. Ya. Yeah. Golongan yang pertama adalah yang paling sulit untuk kami kami goda. Yeah. Golongan yang pertama dari anak-anak Adam, keturunan-keturunan Adam alaihissalam sampai sekarang ini sampai kita ini ada ya di antara mereka orang ataupun manusia yang paling sulit sekali kami untuk untuk menggodanya. Kenapa? kami mendatanginya, mendatangkan fitnah kepadanya, ya mendatangkan ujian-ujian kepadanya, ujian harta, ujian wanita, ujian kekuasaan, ya dan lain sebagainya, dan menguasainya. Tapi kemudian dia dengan bersungguh-sungguh memohon ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga upayanya untuk merusak semua yang telah kami peroleh darinya ya. sehingga ya, upaya itu merusak semuanya yang telah kami yang telah kami peroleh darinya jadi sini iblis gagal ya misalnya dia sudah hampir berhasil menguasainya tapi kemudian manusia tersebut bertobat beristighfar kepada Allah subhanahu Wa ta'ala bertobat kepada Allah subhanahu Wa ta'ala ya maka sini iblis sangat marah sangat geram sekali Ya, karena padahal sedikit lagi orang tersebut akan terjerumus kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah SWT, ta tapi kemudian dia, manusia ini, ber, bertaubat kepada Allah SWT. Ya, Allah SWT kemudian menerima taubat dari orang ini, maka gagallah apa yang diusahakan oleh, oleh iblis ini. Ya. Sehingga, kami, ya, walaupun seperti itu, kami tidak berputus asa darinya. Kami tidak mendapat darinya apa yang kami inginkan, sehingga kami merasa kepayahan dibuatnya. Jadi, ketika ada orang yang seperti ini, orang yang terjerumus kepada perbuatan maksiat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berlumuran begitu banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa. Tapi kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha Ghafurur Rahim sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha lagi Maha Pengasih. Jadi taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya kecuali pada dua waktu. Ya tiada dia bertaubat pada dua waktu ini maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Waktu yang pertama adalah ketika sakaratul maut jadi ketika sakaratul maut dia bertobat maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kedua adalah ketika matahari sudah terbit dari arah dari arah barat. Jadi ketika matahari sudah terbit dari arah barat, sudah mendekati hari kiamat, ya, maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua. Ya. Golongan manusia yang kedua di tangan kami mereka seperti sebuah bola di tangan anak-anak kalian yang masih kecil. Kami dapat menangkap mereka sesuka hati kami. Karena kami telah menguasai jiwa-jiwa mereka. Jadi ada juga manusia yang mudah dia ter terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa dan sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat sulit dia untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang dirinya sudah dikuasai oleh oleh iblis secara keseluruhan. Jadi apa yang diinginkan iblis, ya dia akan menuruti. Karena seperti di sini iblis mengumpamakan seperti anak kecil yang dia sedang bermain bermain bola. Ya, kita lihat bola kita tendang ke sana, ikut ke sana, tendang ke sini, ikut sini. Ya, seperti itulah ya nanti ada juga manusia yang model yang model seperti ini perbuatannya hanya maksiat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Jadi, perbuatannya hanya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan susah sekali untuk bertobat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, golongan yang terakhir ya, adalah golongan manusia sepertimu. Maksudnya adalah golongan seperti para nabi. Ya, mereka maksum yang mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, kalau mereka melakukan kesalahan, maka akan ditegur langsung oleh oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya, pembahasan kita berkaitan dengan penampakan syaitan kepada Nabi Yahya bin Zakaria ya, setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala ya, di sini iblis kemudian menyebutkan perkara ataupun manusia, golongan manusia yang terakhir yaitu adalah golongan manusia sepertimu yaitu seperti para nabi yang mereka maksum yang mereka tidak pernah melakukan perbuatan dosa ya, kalau golongan yang pertama adalah yang golongan yang banyak dilakukan oleh manusia sekarang ini ya Ya, tapi kalau golongan yang terakhir, ini golongan yang memang dia tidak pernah melakukan, melakukan kesalahan. Ya, kalau dia melakukan kesalahan, maka langsung Allah Subhanahu Wa Taala yang menegur. Langsung Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, ya seperti Nabi Muhammad alaihi Salam, ya adalah manusia yang manusia yang maksum, yang terbebas dari dari dosa. Makanya iblis tidak bisa menyesatkan para Nabi alaihi Salam. Ya, karena memang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari melakukan melakukan kesalahan. Mereka maksum dan sedikit pun kami tidak sanggup menggodanya. Jadi, Iblis tidak sanggup menggoda para nabi. Ya, karena memang para nabi ini adalah makhluk istimewa. Ya, ataupun uh, makhluk yang sangat dekat dengan, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau para Nabi melakukan kesalahan, bisa saja kesalahannya ini adalah untuk syariat yang syariat yang lainnya. Ya, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya lupa dalam rakaat sholatnya, ya, maka rupanya ada syariat yang lain yaitu agar melakukan sujud sujud sawi. Karena manusia di antara kita tentunya tidak akan terhindar yang namanya dari dari lupa ketika ketika sholat. Ya kalau tidak disyariatkan seperti itu tidak disyariatkan sujud sahwi maka kita akan bingung aduh tata cara dari sujud sahwi itu bagaimana makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lupa dengan dengan rakaatnya ada yang dia kurang rakaatnya ada juga dia yang dilebihkan oleh Allah untuk jumlah jumlah rekaatnya. jadi kita tahu kapan kita melakukan sujud sahwi Ya, kalau kurang kapan melakukan sujud sahwinya, kalau ketika lebih kapan kita melakukan sujud sahwinya jadi tahu. Karena memang ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam men mencontohkannya. Atas dasar itu, <tuh> apakah kau pernah berhasil memperdaya memperdayaiku? ya Nabi Yahya alaihi salam ya bertanya ya kepada iblis ya, apakah kamu pernah berhasil menggodaku? Ya. Maka iblis mengatakan tidak, Aku tidak pernah berhasil menggodamu. Aku tidak berhasil menggoda para nabi. Kecuali hanya satu kali saja. Ya, jadi iblis mengatakan tidak pernah berhasil. Kecuali hanya satu kali saja. Ya. Kapan? Boleh jadi tatkala engkau menyiapkan hidangan. Lalu menyantapnya. Maka aku terus membuat engkau berselera makan. Hingga engkau menyantapnya lebih ak melebihi apa yang engkau yang engkau inginkan, ya. kemudian engkau tidur semalaman penuh dan tidak bangun untuk mengerjakan sholat malam sebagaimana sebagaimana biasanya. Ini adalah kisah dari iblis ya ketika eh, menjumpai nabi nabi Yahya. Kan tapi kisahnya belum belum berakhir. Ya kemudian nabi Yahya Alaihissalam ya, salam mengatakan kalau begitu aku tidak akan menyantap makanan sampai kenyang selamanya. Nah, karena sudah dikasih tahu oleh iblis, ya kelemahannya tersebut, ya maka kemudian Nabi, Nabi Yahya alaihi salam mengatakan, kalau begitu aku tidak akan menyantap makanan sampai kenyang selamanya. Ya. Kalau begitu kemudian iblis mengatakan, kalau begitu aku tidak akan memberikan nasihat lagi kepada seorang manusia pun setelahmu. <laughs> Jadi setelah dia membocorkan rahasianya ya. Kemudian Nabi Yahya Alaihissalam salam mengatakan bahwasanya kalau begitu tidak aku tidak akan menyantap lagi makanan sampai sampai kenjang selamanya. Kemudian iblis merasa putus asa, kalau begitu aku tidak akan memberikan nasihat ya atau tidak akan memberikan rahasia-rahasiaku kepada kepada manusia pun setelah setelahmu. Ya ini nanti bisa dilihat ya dalam kitab dalam buku ya Akamul Akamul Marjan. Kemudian kisah yang lain Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dengan sanatnya dari Sabit al Bannani dia berkata telah sampai riwayat kepada kami bahwasanya iblis menampakkan diri di hadapan Nabi Yahya bin Zakaria Yahya melihatnya membawa pengait-pengait yang terbuat dari benda apa saja ya kemudian Yahya pun bertanya wahai iblis untuk apa pengait-pengait yang aku lihat engkau memakainya? Itu engkau membawa pengait-pengait itu, maka iblis pun mengatakan, "Ini merupakan syahwat-syahwat yang dengannya aku berhasil memperdayai, memperdayai, ataupun menipu anak-anak Adam." Ya, karena memang dengan syahwat-syahwat, ya iblis atau syaitan berhasil ya, menggoda anak cucu Adam, menggoda manusia. Kemudian Yahya pun bertanya lagi, "Apakah aku pernah terperdaya dengannya?" Ya. "Apakah aku pernah e, tertipu dengan tipu dayamu itu, dengan menggunakan syahwat-syahwatmu itu, peng dengan pengait-pengait yang engkau bawa itu?" Ya, maka kemudian iblis mengatakan, "Boleh jadi." Ya, <ganti> Nabi Yahya pun banyak pernah juga terperdaya dengan dengan iblis. Ya, boleh jadi pada saat engkau merasa kenyang Lalu kami membuatmu merasa berat untuk sholat dan berzikir, nah, makanya dalam Islam tidak boleh dilarang kita makan, menyantap makanan terlalu, terlalu banyak, ya sehingga memberatkan diri kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu taala. Ya, misalnya habis berpuasa, ya buka puasa, jangan banyak-banyak makannya, nanti bisa terhalangi dari kita melaksanakan ibadah yang ibadah yang selanjutnya melaksanakan ibadah sholat isya ataupun sholat maghrib ya kemudian melaksanakan ibadah senahnya sholat taraweh yang membaca Al-Quran dan lain dan lain sebagainya karena memang sudah sudah kekenyangan karena kalau orang sudah kekenyangan maka dia akan mudah untuk mengantuk menguap dan kemudian ya dia tidak melakukan ibadah yang seharusnya dia melakukan ibadah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita makan secukupnya saja. Ya. Secukupnya saja, jangan terlalu jangan terlalu ba banyak sehingga memberatkan tubuh kita untuk melakukan ibadah kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. <tuh> ya. Kemudian Nabi Yahya Alaihissalam bertanya, ya. Yes. Apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain selain aku makan terlalu terlalu kenyang sehingga aku merasa berat untuk melaksanakan melaksanakan salat? Maka iblis pun mengatakan, "Tidak ada." Demi Allah. Kemudian Yahya pun mengatakan, "Aku bersumpah demi Allah, aku pun tidak akan memenuhi perutku dengan makanan selamanya." Jadi dia akan makan dengan dengan secukupnya. Maka iblis pun mengatakan lagi, "Aku pun bersumpah demi Allah, aku tidak akan memberikan nasihat kepada seorang muslim pun selamanya atau kepada kepada manusia selamanya ya, karena dia takut nanti orang melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Yahya ini ya maka iblis tidak bisa lagi menggoda menggoda manusia ya. kemudian Ibnu Abid Dunya meriwayatkan lengkap dengan sanatnya dari Abdullah bin Khaybaq dia menceritakan Yahya bin Zakaria bertemu dengan iblis lalu ia berbicara dengannya Yahya berkata wahai iblis beritahukanlah kepadaku manusia yang paling kamu senangi dan yang paling engkau benci jadi Nabi Yahya alaihi salam bertanya kepada iblis siapakah manusia yang paling engkau cintai ataupun manusia yang paling engkau senangi dan siapakah manusia yang paling engkau engkau benci maka kemudian iblis mengatakan Manusia yang paling aku senangi ataupun yang paling aku sayangi adalah orang mukmin yang bakhil. Nih, ya. orang mukmin yang pelit dengan dengan hartanya. Dia memiliki harta yang berlebih, akan tapi dia pelit. Dia sudah cukup ya untuk makan, untuk minum, ya hartanya untuk semuanya sudah terpenuhi untuk keluarganya, akan tapi dia pelit, tidak mau memberikan kepada kepada orang lain tidak mau dia bersedekah untuk orang lain, dia mau dia memberikan makan kepada fakir miskin dan lain dan lain sebagainya. dan kemudian ini manusia yang paling ku benci, manusia yang paling tidak aku sukai, yaitu orang fasik tapi dermawan. orang yang dia melakukan dosa ataupun tergincir dalam perbuatan salah, akan tapi dia orang yang orang yang dermawan. Ya. Maka kemudian Nabi Yahya alaihi salam bertanya, bagaimana bisa begitu? Maka iblis ya memberikan penjelasannya, karena orang bakhil itu sudah cukup bagiku dengan kebakhilannya. Ya. Adapun orang yang fasik yang dermawan, ya. aku khawatir Allah subhanahu wa ta'ala hanya melihat kedermawanannya saja. Hanya melihat ke kemudahan dia dalam memberi atau membantu orang lain tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Ya, kalau sedekah yang dia beri yang dilakukan oleh orang yang fasik kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka iblis akan sia-sia uh, akan merugi dia. Sudah capek-capek menggoda manusia, ya, tapi Amalnya tersebut rupanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis tidak akan mendapatkan teman nantinya di di neraka. Ya, makanya iblis merasa merasa rugi. Kemudian setelah itu iblis pun pergi sambil berkata, "Kalau bukan engkau yang bertanya wahai Yahya, saya, aku tidak akan memberi, memberitahukannya kepadamu. Nah, kalau bukan kamu, wahai Yahya yang bertanya tentang itu, maka aku tidak akan memberitahukan. Ya, perihal rahasia-rahasia yang nantinya akan dilakukan oleh anak-anak cucu Adam, kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita lanjutkan kembali ya, penampakan syaitan kepada Nabi. Ayyub Alaihissalam salam. Nabi Ayyub alaihi salam yang adalah termasuk juga salah satu nabi ulul azmi. Ya. Di sini sebutkan Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan di dalam kitab tafsirnya dari Ibnu Abbas. Dia menuturkan setan berkata, "Ya Rabb, berikanlah kepadaku kemampuan untuk dapat menguasai Ayub." Ya. Jadi ketika itu Nabi Ayub adalah termasuk nabi yang kaya raya, memiliki anak yang banyak, hartanya melimpah. Ya. maka setan merasa hasad, iblis merasa hasad kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ya. kemudian apa? Kemudian ketika syaitan ya meminta ataupun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. agar agar diberikan kemampuan untuk menguasai Nabi Ayub maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh aku telah memberikan kemampuan kepadamu untuk menguasai harta dan anaknya." Jadi syaitan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai harta dan anak-anak dari Nabi Ayyub alaihissalam. Tetapi aku tidak akan berikan kemampuan kepadamu untuk menguasai tubuhnya ya sampai dikuasai tubuhnya Nabi ya tentunya kalau nanti ucapannya ya ataupun perbuatannya ngawur ya ini sangat berbahaya tentunya untuk untuk umatnya kamu bisa menguasai harta dan anaknya akan tetapi kamu tidak bisa menguasai menguasai tubuhnya maka kemudian ya seton turun bersama seluruh pasukannya Kemudian dia berkata ya, Satu. kepada mereka, Aku telah berhasil menguasai Ayub. Ya, maka perlihatkanlah kepadaku kemampuan kalian. Ya, maka kemudian bala tentaranya pun berubah menjadi api. Kemudian berubah juga menjadi menjadi air. Ya, bagaimana kelanjutan dari kisahnya nanti insya Allah akan kita bahas ya pada episode-episode selanjutnya. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi diri kita semua dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.